Halo sobat, siapa sih yang nggak senang melihat kupu-kupu? Hewan yang satu ini memang indah dan sangat lucu. Indahnya kupu-kupu ini membuat sebagian orang bahkan ingin memeliharanya. Tapi, tahukah kamu kalau kupu-kupu berasal dari hewan yang tidak disukai, yaitu ulat? Proses perubahan bentuk ini disebut sebagai metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah proses perubahan fisik pada hewan. Hasil dari metamorfosis dapat mengubah seluruh organ tubuh. Jika dipikir-pikir, bagaimana bisa ulat berubah jadi kupu-kupu? Hal itu membuat metamorfosis dinilai sebagai transformasi yang luar biasa. Metamorfosis hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kupu-kupu adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana terdapat perubahan mulai dari tahapan telur hingga jadi kupu-kupu dewasa. Namun, kupu-kupu bisa juga mengalami metamorfosis tidak sempurna atau cacat. Jika salah satu tahapan terganggu, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu tersebut. Tapi tenang, kebanyakan semua kupu-kupu bermetamorfosis secara sempurna. Berikut tahapan metamorfosis kupu-kupu. Pertama, seekor kupu-kupu mulai hidup dari telur. Telur yang sangat kecil, bulat, lonjong, atau silinder. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Beberapa telur kupu-kupu mungkin bulat dan beberapa bentuk oval. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun tanaman. Telur akhirnya menetas. Ia tumbuh jadi larva. Tahap ini sering atau biasa disebut dengan ulat. Yang bisa ulat lakukan hanyalah makan daun. Karena ulat memiliki tubuh kecil, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tanaman baru karena ulat menetas pada jenis daun yang ingin ia dimakan. Ketika ulat terus makan, mereka langsung mulai tumbuh dan berkembang. Begitu ulat tumbuh dan mereka telah mencapai panjang dan berat maksimal, ulat berusaha membentuk diri menjadi pupa dan melengkungkan tubuhnya. Ulat bergantung terbalik di ranting pohon atau daun. Ulat terus berusaha mengubah diri menjadi kepompong atau biasa disebut pupa. Pupa memiliki struktur kulit yang halus, keras, dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Ini sebagai bentuk kamuflase dengan lingkungan sekitar. Kita pun mulai melihat kepompong yang terlihat dibalut dengan benang sutra. Dari luar, terlihat ulat itu sedang beristirahat. Tetapi bagian dalamnya sebenarnya sedang terjadi tindakan pada ulat. Di dalam pupa, ulat cepat berubah. Dalam kepompong, bagian tubuh ulat yang lama mengalami transformasi yang luar biasa. Proses keren ini, anggota badan dan organ ulat semuanya telah berubah saat kepompong selesai berproses. Ketika ulat telah melakukan semua pembentukan dan perubahan di dalam pupa, ia akan berusaha muncul jadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayap akan masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Ini karena kupu-kupu masih harus menyesuaikan diri setelah muncul dari pupa. Begitu kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap. Tahap ini biasa terjadi dalam jangka waktu 3 atau 4 jam.
Kemudian kupu-kupu akan menguasai diri dan terbang. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut. Ketika kupu-kupu bertemu dengan lawan jenis, lalu ia bereproduksi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun. Tak hayal, siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal.